bapak lu ya, mamanya enggak. Sekarang berat kalau menurut mami. Kalau menurut aku iya, menurut aku berat bukan berat. I think it's a good. It's apapun yang mereka decide, I think it's good. Karena it will bring a lot of smile. Karena mami itu jangan sehatin selin, tapi kena kesepiki juga gitu loh. Iya, kan kita semuanya kan perumah tangga, jadi kita pasti ada pembelajaran. Jangan pernah nyalain anak. Yeah. You have a problem with your partner, ya lo salahin partner, lo talk to your partner. Cuman kalau it's getting bigger dan jadi lebih tight. Ini kan acaranya acara gue, kenapa gue jadi ngomongin dia sih? Gak apa-apa dong, biarin ya, mami kan justru, ini bukan cuma buat Celine. It's for gitu ya? All of us. Iya. Dari, itu anak gue lagi. Anak kandung? Iya. Iya dong, itu anak mami. Anak kandung kita bukan anak kandungnya Ajun. Straightforward. Anak kandung gue, anak kandung dia. Iya, gitu kan. Kita sekarang. Iya benar-benar setuju. Nggak jelas aja gue ketangkep. tapi emang mami ini tahu story aku sama Steven juga, yes. Karena Steven juga sering cerita. Betul, sama. Jadi ya kebetulan kan ya bukan kebetulan, memang Ajun dan Steven berteman juga, gitu kan. At that point, aku nggak berteman. Oh, orang nggak temenan? Aku nggak, ya baru kenal sejak mereka syuting anak band ya. Iya bareng-bareng. Jadi ya di situ. Tapi bukan jadi gini buat aku juga. Gue gak perlu kenal lo tahunan untuk to get to know you. Karena yeah. Gue to know me, gue kalau mau kenal orang, gue kenal benar-benar dari hatinya. Bukan yang apa yang kata orang begini, gue gak peduli. Kata orang si Celine begini, wah. Gitu. Tapi when I was there, I really want to get to know her. Jadi buat gue, quantity sama quality itu beda. It's different, yeah. Gue bisa sering ketemu lo, tapi gue gak tahu lo di mana, Romel. I don't know. Lo cerai, lo gak cerai, I don't know. Gue cuma tahu, Mel. Oh, soalnya gue cerai sering. Enggak sih, rasanya di dalam 6 bulan kok tau berita juga. Memang ini jadi pembelajaran sih. Iya kan? Tapi kalau kualitas, kok jarang ketemu Vicky. Tapi tahu ya. You know him. Iya. Enak lu. Eh. Ini baru ininya. Iya. Iya. Emang masalahnya apa sih dia sampai menurut mami sekarang kalau emang itu enggak bisa mengembalikan senyum lagi ya udah gitu. Emang is it that hard? Seberat itu buat mereka berdua? Kalau buat gue itu semua kan dari hati. Kalau dari otak buat gue itu semuanya sama dengan dendam. Kalau hati itu tulus, otak itu 1 tambah 1 harus 2. Hati 1 tambah 1 harus 10, 4, 5, ya enggak 2 harus 2. It's love. Kadang hati sama pikiran tuh bertolak belakang. Ya, memang kita perlu otak, tapi jangan pakai naluri hati. Tuh, jambu juga kita. Ya kan? Tapi tadi dari tadi mami ngomong, Celine tuh kayak bener-bener ini banget merasa. Mami, emang dia selalu gitu kok. She's a good girl. Saya yang ngerasain sekarang ini, gue kenapa? Lu katanya suka cuman sampai nangis sama mami. Kenapa sih? Iya. Nggak, jadinya gue kesel nih jadinya nih. Kenapa jadinya gue yang ditanya? Kenapa? Atasan gue suruh duduk di tengah. Data gue nggak diambil dia, kan acara gue ya. Iya. Tapi kan mami sebagai, kayaknya mami tuh sebenarnya cocok jadi mamanya Celine juga ya. Karena Celine tuh kan gak terlalu dekat ya, maksudnya karena dia kerja. Even I know about the problems. Jadi the mother figure-nya yang, I think you're looking for a mother figure deh. Dan mami tuh kan kayak, ya emang. Kenapa gue dipanggil mami pun juga mungkin karena itu. Dan karakter. Karena gue, walaupun sama kalian, I will make sure, kalian udah pernah makan. Yang kayak ibu, bukan kayak ibu, tapi kayak as a mother yang would love their kids. Kalau lo bawa teman 10, teman lo itu teman gue juga. Yeah. I will make them comfortable. Iya, that's the good thing about that's the thing. Enggak, lo apa sih emang yang lagi lo rasakan, lo apa? Apaan sih? Ya, malu sih aku. Wih, ini KDRT ya?